Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Nampaknya tadi saya Bang Khalid tersasul. 5 seorang soalan, sepatutnya 3 seorang. Ini masalah menjadi seorang guru di universiti ni. Asyik nak beri soalan saja. Jadi nampaknya kita hanya mempunyai masa untuk satu soalan seorang saja daripada pendengar. Saya kena minta maaf. Saya yang tersasul dan tersalah baca mesej yang diberikan. Soalan daripada pendengar, penonton sekalian, banyak di sini sampai 10 semuanya. Saya baca soalan 8 dulu. Sebab sebanyak yang lain tu semuanya dah covered, kata orang. Dah dijawab oleh kedua-dua pendebat. Soalan 8 berbunyi, kepada Datuk Saifuddin Abdullah, rakyat cuma mahu keadilan. Yang berhormat, sedar atau tidak, mengapa rakyat berhimpun? Oh, soalan begitu je. Ya. Soalan tergantung. Ah, 3 minit saja. Ya. Saya sedar dan saya faham. Sebab itu saya tidak memusuhi mereka yang pergi ke jalan. Saya tidak memusuhi. Cuma sebab malam ini tajuknya nak mengukuhkan demokrasi. Kalau tajuknya bagaimana kita melaksanakan demokrasi, tak ada hal. Tetapi nak kukuhkan demokrasi. Jadi pada masa itu timbullah persoalan kewajaran dan kemunasabahan. Adakah kerajaan ini teruk sangat? Tak apa. Saya nak sebut begini. Orang yang paling teruk dan kerajaan yang paling teruk dalam Al-Quran itu ialah kerajaan Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihi salam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Fir'aun. Walaupun ada mukjizat tongkat dan segala macamnya, tapi apa arahan Tuhan kepada Nabi Musa? Azhaba ila Fir'aun innahu tara. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sangat teruk. Macam mana bercakap dengan Fir'aun? Faqala lahu qawlan layyina. Bercakaplah dengan Fir'aun dengan lembut. Takkan dengan kerajaan barisan nasional Datuk Najib yang senyum-senyum macam tu pun kita nak teruk sangat? Saya tak kata saudara nak pergi demonstrasi jalanan itu. Itu saudara punya tafsiran kepada PA2011, itu terserah. Tapi nak mengukuhkan demokrasi ini bukan caranya, sebab ini bukannya Fir'aun yang kita hadapi. Terima kasih, Prof. Okey, sekarang ni masalah cari soalan. Kebanyakan soalan ni untuk Datuk Saifuddin belaka. Tetapi, ada tetapinya lah. Semuanya dah terjawab sebelum ini oleh kedua-duanya. Jadi yang tinggal soalannya agak lembut, selari dengan apa yang telah dibangkit dahulu, iaitu soalan 6. Katanya, sekiranya Pakatan Rakyat menawan Putrajaya, nak suruhnya menang ni, macam mana ni? Apakah polisi yang akan diamalkan untuk memastikan wujudnya kebebasan media cetak, kebebasan elektronik dan maya di Malaysia? Bang Khali, soalan ini lebih khusus kepada polisi. 3 minit juga. Datuk Saifuddin, dia memang banyak baca buku. Dan tapi tak semestinya banyak baca buku tu dalam konteks dia duduk dalam BN tu, dia faham hati nurani rakyat. Kadang-kadang ada juga benda-benda yang dia terpaksa simpan dulu. Masuk pakatan besok, insyaAllah dia lah juara. Tadi dia sebut Datuk Seri Najib ini orang yang senyum. Yalah, dia PM kita yang kita hormati. Kita mahu supaya dia pemimpin nombor satu negara. Tapi jangan adalah hal senyum tu tarik balik royalti Kelantan. Itu hak, itu demokrasi. Itu Akta 144 yang Tun Razak dulu banner bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Ghazali Hamzah, Profesor Engku Aziz
untuk kesejahteraan rakyat. Uang rakyat balikkan pada rakyat. Jangan senyum, senyum biar ikhlas. Senyum untuk rakyat. Sekiranya kita dapat ambil alih betul ya tadi ya prop ya. Apa yang kita akan buat? Pertama sekali kita harus ingat bahawa Plato pun disebut bahawa demokrasi saja tidak cukup. Dia perlu ada perlembagaan. Ada golongan aristokrat yang menguruskan demokrasi itu. Maka janji Pakatan Rakyat ialah sekiranya malam ini kita ambil alih Putrajaya, besok semua doctrine law kita akan hapuskan. Undang-undang yang tidak apa memberikan manfaat kepada rakyat akan kita hapuskan. Maka dengan sebab itulah demokrasi akan subur dan hak bersuara itu akan dapat kita tempatkan dalam denyut nadi rakyat yang berteraskan kepada Islam, perlembagaan negara yang sedikit pun tidak akan menyentuh mana-mana hak, mana-mana agama rakyat dalam negara kita. Itu janji kita, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada kedua-dua pendebat. Saya rasa debat malam ini, alhamdulillah, telah berjalan dalam suasana dingin tetapi diselangi oleh sedikit sebanyak kepanasan. Bagus juga lah. Dan saya rasa tradisi ilmu budaya politik seperti ini seharusnya disemarakkan lagi untuk suatu masa yang panjang sehingga ia mampu memperkasakan kehidupan dan proses politik di negara kita ini. Saya sebagai penggulungan ini teringat kepada banyak lagi tajuk-tajuk lain yang barangkali boleh diterokai oleh pihak akhbar Sinar Harian dan juga Astro Awani dan juga pihak radio bernama dan seumpamanya. Baru-baru ini oleh kerana kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang asyik berdemonstrasi tamu luar, menyebut orang luar sebagai tamu dan mengadakan demonstrasi pemikiran mereka. Soalannya barangkali, wajarkah kita merujuk kepada pakar luar untuk mendapat penyokongan dan pengesahan kepada rancangan kita? Itu soalannya. Dalam keadaan kadang-kadang mereka ni sebagai tamu tak pernah dibekalkan dengan maklumat yang betul dan menyeluruh. Dalam keadaan mereka ini barangkali sensitif terhadap hostnya, terpaksa jaga hati hostnya, oleh itu berwaspada untuk bercakap. Atau kalau mereka bercakap sepenuh-penuhnya, ada pihak pula yang menyaring pemberitaan itu sehingga apa yang mereka luar itu tidak tersebar. Oleh itu, wajarkah kita ada satu debat lagi? Perlukah kita ada demonstrasi tamu luar sama ada oleh kerajaan ataupun parti pembangkang? Kedua-dua sekali asyik sangat daripada dahulu. Sikit-sikit punggah orang luar yang tak tahu apa benda pun kata orang. Jadi, sebagai penutup, saya ingin menggunakan masa penamatan ini untuk pertama-tamanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua pendebat ini, kedua-dua pembahas ini sebagai tokoh-tokoh yang mampu ke hadapan, mampu berdepan dengan tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya berkongsi pemikiran mereka, suatu yang seharusnya kita syukuri di atas sumbangan yang mereka telah lakukan. Dan tidak ketinggalan juga ialah saya ingin merakamkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tuan-tuan sama ada dalam majlis ini, di sini ataupun di luar auditorium ini yang sama-sama dapat menyemarakkan tradisi ilmu ini, budaya politik ini. Semoga ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi akan menjadi suatu tradisi yang sentiasa berkembang dari semasa-semasa. Jadi saya rasa oleh kerana masa kita sudah tidak ada lagi, mangkali kita nak anak sebut 2-3 minit ya. Boleh. Boleh 2 minit. Jadi nampaknya tak adil lah kalau saya nak habis terus ni. Saya dah seronok nak habis tadi. Tengok dua-dua ni makin bengis kan ni. Jadi saya mulakan 2 minit saja pada setiap seorang untuk menghabiskan penggulungan masing-masing. Dan kita mulakan dengan Datuk Saifuddin dulu ataupun siapa apa. Ini hebatnya dua ni sanggup berkongsi tak berkelahi pun. Ini hebat. Okay. Untuk nafas terakhir kita pada malam ini, saya ingin menyatakan bahawa satu soalan telah ditanya dalam parlimen.
ya, tentang bersih tiga. Ya, minta Perdana Menteri menyatakan bukti dakwaan beliau bahawa Perimbangan Bersih 3.0 cubaan untuk merampas kuasa oleh Pak Pemangkang untuk menjatuhkan kerajaan. Ini yang ditakutkan. Jawapan rasmi dalam parlimen, tempat yang paling mulia untuk menjawab soalan adalah bila dijawab oleh pihak PM pada hari itu, diteras mengatakan tak ada senjata, tak ada bom tangan, tak ada C4, tak ada senjata-senjata tajam, yang ada adalah hanya botol dan garam. Jadi ini jelas bukti-bukti yang menunjukkan bahawa tak betul sebenarnya kita nak menggulingkan kerajaan dengan cara yang macam ini. Oleh itu kita harus kita melihat dalam perspektif ini, demokrasi suburkan. Saya nak bagi contohlah seorang yang telah jadi negarawan, Tun Mahathir Mohamad pada hari ini. Tapi bila beliau dalam sejarahnya disempitkan demokrasi, tahun 70-an pernah cari pentas PAS untuk ceramah. Zaman Pak Allah, ada sedikit saja ruang untuk dia, berpeluh dia mencari demokrasi. Oleh itu, kita harus suburkan demokrasi. Sama ada kita besok akan sampai ke Putrajaya, ruang itu untuk kawan-kawan kita daripada Barisan Nasional. Terima kasih kepada YB Salahuddin dalam penggulungannya mengatakan tidak ada penggulingan. Ah, itu menarik itu. Dalam penggulungannya kata tak ada penggulingan. Jadi kita dengar pula kepada yang ada ialah berguling-guling di depan Istana Perak. Ada saya nak betulkan sikit Yang Berhormat Salahuddin. Tak tahulah kenapa malam ni. Untuk cerita royalti Kelantan itu, istilah itu telah dibetulkan oleh Timbalan Speaker Dr. Wan Junaidi dalam Dewan Rakyat. Dia bukan royalti tapi wang ehsan. Jadi jangan kita pusingkan. Tak payah baca. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersyukur kerana malam ni berdebat dengan YB Salahuddin. Beliau simbol pembangkang yang baik. Ya, kita beri tepukan. Jadi teruslah jadi pembangkang. Ada cara yang sesuai kita boleh dapatkan hak kita. QPEX tunjuk dengan cara yang begitu baik tanpa perlu pergi ke jalan. Apabila mereka tak puas hati dengan pengumuman SBPA, Presiden dan pimpinan QPEX jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri kita berunding dengan mereka. Dan kita baiki QPEX berapa ratus ribu pekerja. Haknya kita jaga, tak perlu pergi ke jalan. Jadi pada kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, demokrasi ini ialah tentang rakyat. Pilihan raya pun ialah tentang pilihan rakyat. Dalam pilihan raya, tak ada orang nak kalah. Cuma bezanya ada orang nak sangat menang. Tapi pada sayalah, tuan-tuan, buat akhirnya, dalam pilihan raya, dalam demokrasi, yang penting bukan siapa menang. Yang penting, rakyat mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Nampaknya dalam penggulingan Yang Berhormat Saifuddin ini pula, beliau lebih tertumpu kepada bergulingan. Kalau tadi dalam bentuk tidak ada penggulingan, yang ini pula adanya bergulingan. Jadi nampaknya kedua-dua ni macam winnable candidate sungguhlah. Sehingga nak sukar untuk menentukan di mana satu berakhir, yang satu lagi bermula, kata orang. Kedua-duanya nampaknya suara-suara bangkangan sama ada dalaman ataupun luaran. Ini suatu perkembangan yang sungguh menarik yang saya rasa dapat kita sedut daripada debat pada malam ini, khasnya daripada kedua-dua pendebat. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan kepada kedua-dua mereka ini tahniah di atas sumbangan yang besar mereka kepada majlis kita pada ini.
dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sama-sama berkongsi dengan saya untuk menjayakan program debat pada malam ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor dan terima kasih juga kepada anda yang menghadiri majlis pada malam ini. Demikian tadi berakhirlah sudah hujah dan idea debat demonstrasi jalanan meruntuh ataupun mengukuhkan demokrasi. Hujah telah dilaksanakan, idea telah dilontarkan, menjadi tugas kita untuk menganalisa dan juga meneliti setiap satu daripadanya. Saya mewakili pihak penganjur Sinar Harian mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi debat yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.